Iya, kemana nih? Ke kampung juang mana? Jam 8. Aduh. Udah dia noh. Aduh, panjang umur. Cariin. Sama sih. Naik kapan sih, Nova? Macet banget apa? Macet apa ya? Macet banget kok. Duduk. Aduh. Nah, mumpung semua pada di sini, kita bahas ulas koleksi di Kepung Juang yuk. Nah, oh, gas. Salam sejahtera. Kenal sejarahmu, cintai bangsamu. Kampung Juang, benteng bumi markas terakhir sang panglima besar. Monumen untuk pengingat perjuangan Jenderal Sudirman ketika bergerilya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal itu karena sang jenderal dan pasukannya selalu berpindah markas ketika bergerilya. Saat ini menjadi peninggalan sejarah perjuangan Jenderal Sudirman yang hingga kini masih dijaga keberadaannya. Peninggalan itu sekilas berupa rumah joglo sederhana. Akan tetapi rumah sederhana ini bukanlah sekadar rumah biasa. Ternyata inilah rumah tinggal Jenderal Sudirman ketika ia dan pasukan Angkatan Perang Republik Indonesia APRI bermarkas di desa Pakis Baru. Rumah ini dulunya milik seseorang bernama Corso Semito. Di rumah inilah Jenderal Sudirman tinggal. Sang jenderal ditemani oleh 3 pengawalnya, yakni Suparjo Rustam, Joko Parnulo, dan Utoyo Kolopaking. Ambulan bermerek Chevrolet dengan karoseri General Motor Jakarta ini mulai dioperasikan pada tahun 1947 oleh masyarakat Majalaya. Ambulan beroda 4 yang sedikit lebih pendek dari Metro Mini ini dijuluki si gajah karena posturnya yang bongsor. Juga mendapat julukan si dukun semasa gerombolan. Karena pernah diikutsertakan dalam operasi penumpasan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Saat itu prajurit Kodam 3 Siliwangi yang terluka dirawat di dalam ambulan hingga lukanya membaik. Pada tahun 1957 sampai tahun 1962, ambulan yang disupri Mang Uja ini sangat diandalkan untuk menyelamatkan korban yang luka maupun gugur dalam operasi dilakukan berbagai di wilayah Jawa Barat. Di bawah pimpinan Letda Suanda berhasil menyergap dan membawa pimpinan tertinggi DITI Sekar Marji Marijan Kartusuwiryo dengan ambulan tersebut pada 4 Juni 1962 dari salah satu tempat persembuhannya di hutan Gunung Geber di selatan Majalaya. Mobil ini adalah mobil dinas Gubernur Sulawesi Selatan dan Tenggara, Kolonel Andi Rival yang digunakan oleh Panglima Kodam 14 Sasanuddin, Kolonel M. Yusuf, ketika berlangsung perundingan mengenai pemulihan keamanan di Sulawesi Selatan yang diadakan di Pinang pada tanggal 5 April 1964. Yang berakhir dalam perjalanan Panglima yang semobil dengan Andi Sil dicegat dan ditembaki oleh pengkhianat. Bekas tembakan tampak pada pintu kanan kiri mobil sedan. Sekian untuk video singkat pengulasan tentang kendaraan di masa perjuangan tadi. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan tentang perjuangan para pahlawan di masa lampau. Ingat teman-teman, kenali sejarahmu, cintai bangsamu. Selamat hari pahlawan, merdeka!